Oke teman-teman, selamat siang menjelang sore. Jumpa lagi di channel saya, Pidul Bengkel. Nah, kali ini saya mau masang lampu kolong samping di motor Vixen ini. Ya, pakai ini ya. Ini lampu meteor atau lampu hujan. Harganya cuma satunya 5.000 ya. Jadi dua ini 10.000. Ini kayak LED. Tapi lihat aja nanti ini ya nyalanya. Dan ini saya pasangkan untuk sebagai fungsinya sebagai lampu rem ya. Jadi ini caranya pasangnya. Dan saya pasangkan di sini ya, di samping. Ini satunya juga sama di samping. Kayak gini. Jadi untuk lampu ini kabelnya ada dua ya, merah dan hitam strip merah. Jadi merah itu positif, hitam strip merah itu negatif. Dan ini karena pendek, saya tambah kabel lagi. Dan ini kabel ini keluarnya ini ya. Nah, di sini. Ini untuk yang sebelah kiri. Yang negatif ini kabelnya warna hitam, itu digabung ke massa langsung ya. Di sini. Dan juga yang sebelah kanan ini yang hitam negatif juga ke masa, jadi digabung juga nggak masalah ya, sama-sama masa. Selanjutnya untuk kabel positif itu keduanya digabung jadi satu. Nah, digabung seperti ini. Dan digabung juga ke kabel rem. Ini kabel rem, kabelnya ini ya. Dan soketnya kalau ke lampu warna kuning, untuk di sininya hijau strip kuning. Jadi yang mengarah ke depan itu hijau strip kuning, keluarnya warna kuning. Itu untuk rem ya. Nah, digabung seperti ini ya. Dan kita lihat hasilnya. Nah, jadi kalau ngerem kayak gini ya. Wah, ini kalau malam cakep ini. Ini dua-duanya kanan dan kiri, wes. Kiri kanan sama aja, mantap. Jadi hanya dengan 10.000 aja bisa bikin motor Anda tambah keren ya. Ya, kalau untuk lampu senja bisa, untuk rem dan senja juga bisa, tapi di lain waktu aja. Oke, ini dulu dari saya, barangkali bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.